tepuk-tepuk dengan yang Rogi. Dengan yang Rogi. Kerja ini nih. Lenang. Kerja ini dulu. Celana kau bedek. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartar Justin. Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam jalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ya teman-teman, video ini lanjutan dari video yang kemarin kita mencari beci dan kita dikasih sama Tua Bambang ubi teman-teman. Dan sekarang saya dan pemberi bapak sama ibu sudah mengolah ubinya jadi ubi rebus teman-teman. Sekarang kita makan ubi rebus ini, cocol ini sambal tahu teman-teman, ada juga teh. Ini di rumah bapak ini. Ya, kita masaknya di rumah bapak. Bang Komri belum pulang ke pondok. Kalau ke pondok Bang Komri biasanya kita makan apa, Bang? Oke, kerajuk bikul dan juga pakai manis. Manis tebu ya, ya. Ya. Nah, teman-teman, kita makan dulu. Setelah ini kita akan melakukan aktivitas di kebun, teman-teman. Ikutin terus video ini. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Ya. Kau, ya kayak ngomel itu saya makan. Siang-siang teman-teman makan ubi rebus. Nanti berkebun makan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke kebun. Bang Kopri udah duluan pulang teman-teman, habis makan singkong ubi rebus itu. Bang Komri pulang, sekarang kita lanjut lagi teman-teman, dan kita akan melakukan aktivitas di kebun. Jadi mau langsung tanam, Bang? Ya, kita langsung kita tanamin. Gimana nam? Kita di pinggir-pinggir kebun kita, kebun belewah itulah, itulah dekat sumur. Soalnya teman-teman, ubi ini benar-benar mengundang hama sebenarnya ya, Bang? Ya, sebenarnya mengundang hama, hama babi itu. Yang positif, yang nomor satunya. Jadi kita nanamnya itu tidak bisa kalau di pinggir-pinggiran kebun yang baru. Soalnya di pinggiran kebun yang baru itu kita ada lahan jagung ya, Bang ya. Takutnya hama mau makan ubinya, malah jagung kita yang diserang teman-teman. Hama babi maksudnya. Jadi kita jangan jauh dari rumah. Apa? Kita jangan usia jangan di sudut-sudut lah yang tanamin. Tanam yang rawan. Rawan nih kayaknya. Tempat yang rawan kita tanam itu nanti sia-sia tanamannya. Harus begitu ya? Ya, ini tempat isinya ya. Tempat akar nih. Putarnya. Entah. Harus tegak ya. Nah, ini kayak pas, Pak. Gimana Pak Wika? Ada apa kita kayu? Kayu? Udah teman-teman, buat bibit apa ubinya itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke lahan dan kita tanam dulu teman-teman. Paling enak itu kalau sore-sore kayak gini, kita itu kerja di kebun. Bentar ini beci pulang. Mungkin beci nanti pulang. Nggak pulang nanti kami cari ke situ. Malam-malam nggak apa-apa. Malam-malam lagi mau saya datangin lagi ke tempat Pak Suhel. Belewanya belum itu, ya? Belum. Belum keluar. Di tempat belewah kita nggak usah ditanam. Kita
tanam pinggiran. Nah, di pinggiran kayak punya Bang Is kan? Iya. Dia tuh apa? Di pinggir-pinggiran cabai, perbatasan cabai. Kau campur-campurnya? Ya. Kalau pacak yang putih sama yang putih? Oh. Oh. Yang hanya belum boleh. Kau tidak pakai itu? Sudah selesai teman-teman, kita tanam tuh. Emang bibitnya tidak banyak tadi, itu juga tuh pokoknya mutar ini udah semua. Sekarang kita lanjut lagi, berhubung sekarang ibu itu ada di kebun teman-teman. Ibu tadi mau masak pare katanya, sekarang kita langsung panen pare. Ini ada mau masak pare katanya. Masak pare, kita panen pare dulu. Coba kita lihat kebun pare kita apakah masih banyak buahnya. Oh iya, masih ada. Ini coba kirik-kirik. Nah ini kirik-kirik, kirik-kirik, tangga kirik-kirik. Mana lagi? Nah ini teman, ini buah pare. Ya bang, buka kayak ini, buka kayak ini. Ini kecil ya bang? Ya, belum ketemu yang besar. Kemarin ini panen kemarin besar banget pare. Sakit ini. Gara-gara lama nggak hujan ini. Wow, apa ini teman-teman? Lihat nih, pare. Nah, besar ini. Pare jumbo. Ini pare kata. Pare kata jumbo. Itu loh di atas. Besar banget itu bang, gimana cara ambil itu? Gimana cara ambil? Kita ambil. Kita satang, teman-teman. Nah, lihat tuh. Besar. Nah, kau kunggut ke batang. Nah. Good. Lumayan. Ini biar tadi. Kamu beri aku dapat banyak. Sejuk, sejuk. Dingin bapun pare. Iya.
ini kecamatan Opel Pas. Udah kita kembali ke yang apa? Lucu juga ya, yang sebelah itu udah panen itu nah. Mana? Nah, terus cepetan. Kita lanjut ke kebun yang itu, teman-teman. Coba tahu kebun pare yang itu lebih banyak. Nah, oh iya. Besar. Oh, lebih besarnya, woi. Buah ini lebih besar, teman-teman. Ini juga. Ini bibit pare besar itu, bukan pare kata. Pare kata, pare kata ini sebenarnya. Tapi lebih besar dari kan? Buah buah, woi. Tanahnya lebih subur. Tuh, mungkin. Oh. Ini lebih besar ini. Baris ini ke satu. Wah, sebelah sini ada. Wah, ini lebih besar lagi nih. Wow, ini pare kata jumbo ini. Nah, ini yang lebih besar. Nah. Oh iya. Nah, itu. Nah, bang. iya lebih besar. Nih. Besar-besar ini, padahal panen kemarin ini nggak ada ya, woy? Ya, ini belum panen di waktu kita panen yang kemarin. Ini yang apa yang lama itu udah menua. Ini lagi panen agung. Panen agung, panen besar. Panen besar. Nah, lagi kita intip, teman-teman. Oh iya itu. Nah, ini dia. Tuh, lebih besar lagi. Oh, lebih besar lagi. Udah, teman-teman, lihat ini. Cukup lagi. Panen sebentar, banyak itu. Kita lanjut ke kegiatan yang lain. Nah, lanjut ke kebun, teman-teman. Mumpung hari masih siang. Ini pengerta, sebenarnya hidup apa pohon ini nggak perlu bumi ini. Ini lah apa pohon yang nggak perlu bumi. Ini sebenarnya digantung bisa juga. Digantung bisa. Pohon apa? Pohon simbo ini. Simbo. Ini benalu kan? Benalu ya bahasa ini. Bukan benalu untuk pohon-pohon yang lain. Kalau nggak salah sih. Apa kita apa? Kita angkat ini. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke kebun untuk melakukan aktivitas, terlebih dahulu saya mau ngantar ini ngantar pare ke ibu, teman-teman. Sekarang kan udah mulai sore, takutnya ibu mau masak nunggu pare ini. Coba lihat ini, teman-teman. Ini bibit jagung yang kita tanam beberapa hari yang lalu. Subur banget kayaknya ini. Ya. Lihat tuh. Ini. Besar ya, Bang ya? Besar keadaan tumbuhnya ya. Lihat tuh batangnya. Besar banget. Ini. Oh. Nih, kamu nanti berbuah kamu.
Ini padahal kita tanam tiga-tiga ya. Ini pernah hidup satu. Berarti yang satunya ampe. Ampe ya? Dua. Iya. Nah sekarang teman-teman, tugas kita itu nyabutin ilalang ini. Kata bapak kalau kita tidak dicabutin, pertumbuhan jagung ini akan kalah. Iya, terjepit sama apa ini? Ilalang. Ilalang. Nah, bentuk ikannya juga sama, hati-hati nanti kita kecabut sama ini. Cabut sama bibit jagung. Itu hampir sama. Ini sama ini. Banyak banget ini ilalang. Jagung ini saya teringat di waktu nanam padi ini, Bang Otto. Iya. Mirip-mirip, pertumbuhannya mirip padi. Jagung ini? Iya. Ibu dulu sering pernah jagung, Bang? Iya. Tapi bukan jagung manis. Ya, jagung yang keras. Yang pakanan ayam itu. Makanan kita juga. Makanan pengerta itu. Wortel, itu jagung manis dulu. Iya dulu itu nggak ada jagung manis kata ibu. Adanya jagung yang keras-keras itu, teman-teman. Kering banget ibu itu tanam jagung. Masih banget sama kan? Bagus. Nah teman-teman bisa dilihat pokoknya yang berdaun hijau di sini berarti itu tanaman jagung kita. Soalnya semua ilalang udah kita cabutin semua. Tuh kalau besar pasti bagus banget lihat dari sini. Kita ambil gambar dari sini pasti berbaris kayak gitu. Wih cantik. Keladi kita yang semua. Aduh. Wih keladi kita ini subur-subur banget. Ih, yang sebelah situ nggak subur. Hah? Semaknya juga subur. Barisan ini yang paling saya. Semangat aku. Semangat kamu. Dan keterangan dekat sini. Cepat banget tumbuh teman-teman. Kemarin kan ini kita sudah kita bersihkan ya, Pak ya. Sudah kita rumput. Tapi tanamnya ini memang subur dan sudah apa ini? Terbuka nih. Gimana kalau kita nanam belewa di sini subur ya, Pak ya? Iya. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk membersihkan kebun jagung kita dari lalang sudah selesai. Keladi dari rumput-rumput yang sangat subur itu, kalau misalnya kita melihara kelinci bisa gemuk mendadak kelincinya teman-teman, makanan melimpah. Sekarang kita kalau kasih kebun cabai kita teman-teman, bisa dilihat di belakang saya sama Bang Komri. Ini kalau lahannya ya Bang ya udah 90% teman-teman. Kenapa belum 100%? Karena di sebelah situ masih ada
dan juga kita belum menaburkan pupuk. Sebenarnya kalau pupuk itu udah tahap berikutnya ya Pak ya? Iya. Sudah selesai taburin pupuk, apalagi Bang? Kalau kita sudah kita taburin pupuk, ini kita karau sama pupuk yang kita beli itu, kita ratakan ya. Terus kita di lahannya ini stop dulu sebelum hujannya. Jatuh kaget, terus kita menaburkan benih bibit kita. Bibit? Ya. Oh, jadi kasih pupuknya sebelum kasih bibit ya Pak ya? Iya. Nah, gitu teman-teman. Takutnya harinya lama nggak hujan, kalau bibit tentu itu 33 hari ya bisa pindah itu. Jadi gimana kalau 20 hari nggak hujan? Ini kita belum bisa ya Pak ya? Tutup, ya. Jadi sebelum kita pasang mulsa teman-teman, kita harus taburi pupuk dulu di sini ya Pak ya? Iya, dan juga setelah kita tabur pupuk itu, antara kita masang mulsa itu paling tidaknya 3 kali itu tinggal hujan. Baru kalau kita pasang mulsa? Iya, kalau nggak hujan itu harus kita siram. Nah, jadi begitulah teman-teman konsep kami ke depannya ini. Planning kami semoga saja berjalan dengan lancar. Semoga saja teman-teman semuanya juga terhibur. Semoga saja teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat dengan menonton video Harta Petani Muda. Oke, kalau begitu saya dilihat teman-teman di belakang saya ini, yang kemarin saya kerjakan sudah selesai dan kita akan membuat apa Bang? Bedengan ya Pak ya? Bedengan. Bedengan sudah selesai teman-teman. Nah teman-teman, bedengannya sudah ada, lihat, tinggal kita ratakan, yang itu kita buang akar-akarnya teman-teman, banyak banget akar, kayak yang gitu, bersih semua, sini juga. Oh itu Bang Harta, ada apa yang dibalik di durian ininya, saya beli di waktu belanja dulu. Oh ini, oh ya ini teman-teman, ini untuk kita bikin buang akar ya Pak ya. Cepok, di coba. Kita uji coba dulu teman-teman. Nah, ini ya, Pak. Ya. Wah. Lebih cepat ya, Bang? Lebih cepat. Ini baru nak mudah berbudi.
sulit hasilnya ya. Lebih rata. Lebih cepat gembur ya, men? Iya. Kita tajam. Biasanya teman-teman kalau masih ada beci selalu nungguin itu, ya? Iya. Tapi mudah-mudahan beci itu masih kembali. Kalau di kedengaran di dalam informasi itu, beci masih hidup, sehat. Iya. Tapi nyen sama yang mau melihat itu yang enggak kenal. Jadi katanya anjing liar itu ya, Pak? Iya, katanya anjing liar itu. Bukan yang anjing saya ini. Ya. Nah, teman-teman, jadi beginilah aktivitas kita sore hari ini. Alhamdulillah, bedengan ini sudah selesai. Berarti semua bedengan sudah selesai ya, Pak? Iya. Dari situ sudah selesai semua, teman-teman. Tinggal kita memasuki tahap berikutnya. Jadi teman-teman, saya rasa video ini sampai di sini dulu kegiatan kita sore ini. Mungkin kalau misalnya nanti malam ada kegiatan ya kita bikin video. Kalau misalnya tidak ada kegiatan, teman-teman, kami tidak mau bikin-bikin kegiatan pada malam hari padahal kegiatan itu tidak bermanfaat. Jadi apapun yang kami tayangkan di video itulah aktivitas kami, teman-teman, sebenarnya. Tapi insya Allah kalau misalnya nanti ada waktu senggang ya, Pak ya, kebun kita sudah apa selesai, sudah beres, kita akan cari kegiatan yang lain supaya tidak terlalu bosan juga ya, Bang ya. Iya, di malam hari ya, atau seperti camping. Tapi kalau sekarang kita, belum bisa. Proyek kita belum selesai. Bagaimana kita, Pak, baca camping. Nah, jadi teman-teman, saya rasa video ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Ayu, dari Bapak, dari Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu teman-teman, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.